Hai guys, kembali lagi bertemu dengan saya di Jeki Putirulan di channel receh saya ini. Saya harap kalian tidak bosan-bosannya karena saya membuat video reaction lagi EXO guys. EXO yang membawakan lagu Electric Kiss. Electric Kiss. Oke, tanpa berlama-lama guys, ini live in Japan. 1, 2, 3. Wow, depannya, drumnya, asik nih. Wih, musiknya ada string-string gitu. Powerful, asik. Oke, Kai. Dio. Oke. Begin. Suho, pakai tua. Dio. Sadis nih aransemen musiknya guys. Sama vokalnya juga padat. Gerakannya juga. Koreonya keren. Asik, iya. Serak-serak suara Baekhyun. Rapnya juga, weh, si Umin juga bantuin rap. Weh, si ganteng pas ini. Sehun. Weh, Kai. Si seksi nih. Jadi si Umin, Kai, Sehun, Chanyeol nge-rap. Siumin, woi si suara lantang nih, keren banget guys. Padet guys, aransemen vokal dengan musiknya padet keren. Oh, nadanya juga rapat-rapat guys. Nana. Enak ada nananya. Oke, beat doang. Beatnya rame guys, megah. Oke, cooling down. Asik. Sehun di depan tadi. Sumpah ini keren banget guys. Nadanya rapet-rapet. Backing-backingnya juga padat. Tuh kan backing-backingnya kan bersambut-sambut gitu guys. Aduh habis. Aduh sedih. Kenapa habis cepet banget sih, tapi udah lama padahal ya lagunya. Apa ya? Apa yang terjadi barusan? Kenapa lagu ini saya baru dapet, guys? Itu tadi aransemen vokalnya rapet banget, jawab-jawabannya nggak kaku, langsung jawab-jawaban, terus musiknya juga full penuh guys. Musiknya juga tadi ada bagian yang berdinamika pada saat ada yang cooling down gitu guys, kemudian dia gas lagi dengan koreonya yang sadis, koreonya yang full power dengan konsep koreonya yang gila. Ini keren banget guys, keren banget. Aduh serius, aduh saya udah lihat EXO nih makin kesininya makin candu saya. Oke, saya rasa itu aja guys untuk EXO.
Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar, tapi tetap dengan santun dan sopan. Dan kalau ada yang mau follow Instagram saya, silahkan, karena saya suka update-update apa di Instastory. Kadang-kadang saya suka update di feed, dan saya suka live, supaya kalian nggak ketinggalan tentang berita-berita seputar K-pop yang kalian sukai. Oke, kalau ada yang mau subscribe juga channel ini, yang suka dengan channel seperti ini, silahkan. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Terima kasih, dah.